Dan nah sekarang kita mau coba diving walaupun mungkin waktunya nggak lama. Suruh apa yang lebih gini yuk ya. Lihat pagi ini pasirnya dat pagi paginya mantap sini ya pemandangan pagi. Miminya lagi enak badan. Tapi lihat di bawah kita dong. Waduh. Pemanasannya ini pemanasan untuk snorkeling, jadi nggak usah stretching semua badan. Kita hanya butuh stretching kepala karena kita nunduk terus, kadang begini, kadang kesana kemari. Jadi pasti ini yang sedang sama kita stretching. Oke, mulai ya. Nah, sekarang tangannya diangkat gini, dagu diangkat, ditekan sampai mentok. Dalam hitungan ke 8 selesai ya. 1, 2, 3, 4. Ya sama begitu teman-teman, ini biasalah halaman depan rumah saya. Kalau pada renang main aja sih, kalau pada menang kolam ya harus hari-hari lah. Mau ikutan ya pasti. Kita akan lihat seperti apa apa pemandangan dalam, kenapa warnanya bisa toska kayak gini. Kita lihat, ikannya udah bergaris-garis, lihat dari sini mantap banget. Pokoknya kalau udah masuk lem, put, langsung warnanya semua berubah jadi orange. Gak percaya? Saya juga gak percaya. Ayo kalau gitu kita mulai masuk. Cus! Bismillah. Kita coba ya. Ciptaan Allah di bawah laut. Ini dulu aja luar biasa. Jadi guys, ini kalau misalnya kita suka snorkeling, biar enggak fogging, kita tuh tetesin sapu bayi. Nanti posat masih ada kelihatan sapu-sapunya kan? Saya selalu bayi, tapi nggak boleh kocak-kocak lagi biar kita menghindari fogging. Thank you.
apa pengantaran kita aja jalan kaki. Jadi kita mesti bangga dengan Indonesia karena memiliki tempat yang sehebat ini. Ditambah banyak pariwisata asing dari Amerika, dari Australia bikin paket terus ke Raja Ampat. Bahkan kita Indonesia jarang yang memanfaatkan keadaan ini gitu. Dan spotnya nggak cuma satu, jadi nggak ngebosen nih sebenarnya. Raja Ampat itu sampai bentangnya jauh banget. Ada satu pulau Misol yang keren banget katanya, tapi untuk para diver. Karena masih 2 jam lagi dari sini. Bayangin kalau anda kesini, kemarin saya ketemu terus orang Belgia, dia 2 minggu di sini. Ngabisin gak habis-habis. Yuk kalau gitu kita mulai kesini. Santai sama keluarga, gak usah mikirin macam-macam. Oh, di sana udah hujan banget, panas ya. Ya kalau sudah sampai Papua tapi kulit belum kosong, berarti belum sampai ke sini. Kalau sudah ke sini, kita makan ini namanya papeda. Nah, papeda terbuat dari terigu. Sagu. Mirip. Terigu jadi pempek. Ditambah ini, namanya adalah colo-colo. Jadi cara makannya. Bukan, bukan colo-colo. Ikan kuah kuning. Sambalnya colo-colo. Nah ini oh, ikan goreng dengan sambal colok-colok. Cara makainya begini sambalnya. Mulai-mulai. Sambal dicolok-colok. Ini dulu. Ikan kuah kuningnya dulu. Kuahnya dulu. Dulu masuk. Ini dulu masuk. Masuk dia. Colok-colok. Dipenuhin segini baru papirnya. Baru papirnya masuk. Nah, coba Mas Ari, bisa enggak papirnya? Caranya? Putar. Putar. Nah. Masuk. Iya. Ya. Wah, udah tahu ternyata. Iya. Ya. Coba lagi gimana? Wih. Nah. Sebentar. Ya, yuk sini. Mantap. Ya. Baru ngeliatin doang. Cara makannya gimana? Cara makannya gini. Bapak sama ini. Cara makannya. Oh, Pak, iya, Pak. Enggak bisa. Sendok aja sini, Pak, sambil, Pak. Apa? Nih. Cara makan nih, ya. Kasih ini sedikit. Langsung, masuk. Bismillah. Panas-panas Mantap. Kuahnya yang banyak. Dicoba. Alhamdulillah, nyampe Sorong langsung disuguhin makan. Kita di Agina Cafe. Dan langsung nyobain makanan khas sini, yaitu papeda. Sama kuah kuning ikan. Kuahnya udah sampai kesini. Tuh, lihat tuh. Oleh-oleh nih, kecil-kecil semua, karena ini semua kena kaper. Nah, habis ini kita mau kemana, Pi? Mau ke pedalaman, di mana pedalaman itu semua masyarakatnya masuk Islam. Dulunya mereka tuh masih pakai koteka gitu, terus ada yang pakai tarik babi segala macam, dan sekarang mereka semua udah mualaf, dan alhamdulillah kita mau kunjungin mereka sih. Ayo, kita lihat sama. Let's go.
Ya teman-teman semua, kita baru saja menyambangi ketua atau kepala suku dari Kokoda yang alhamdulillah suku ini mungkin sebelumnya banyak yang belum memeluk Islam, karena beliau mengatakan bahwa sudah banyak, bahkan mungkin salah satu yang suku yang memiliki umat Islam terbesar di Papua, salah satu dari suku Kokoda. Doakan saudara kita terus akan bertambah istiqomah dan juga saling memberikan rahmah ke segala alam, termasuk saudara-saudara yang berbeda keyakinan atau juga mungkin lingkungan tempat mereka tinggal. Doakan ya. Kita kasih keras. Benar-benar gak terlupakan tuh. Kita darat langsung disambut dengan sate rusa. Pulang pun tadi malam dengan sate rusa lah. Masya Allah. Dibuka dan ditutup ya. Gitu tuh. Ada juga namanya udang banana. Apa itu? Udang yang itu gede-gede tuh. Udang banana. Ya. Udang banana deh. Udang banana. Terus juga kita makan tuna terus di sini. Oh iya, tuna nya benar. Selama mantap ini banget. Kita makan tuna tuh kayaknya susah banget di Jakarta. Paling sashimi, apa ini kita bisa makan setiap hari di dengan hidangan yang berbeda-beda. Di sana tuna bintang 5, di sini kaki 5 bro. Benar. Oh, masya Allah. Iya, iya. Itu ada juga itu makan kita papeda. Papeda. Papeda beronton. Papeda itu ini. Papeda pak. Oh, papeda ini apa namanya? Oh, ini apa ngangenin ya? Papeda. Sekali makan enggak pakai dikunyah langsung masuk. Ya. Yang buat enggak bisa lupa lagi tumpahan papedanya. Nah, iya. Tumpahan yang warna kuning lagi. Kuning lagi. Wah, di sini ambil kulinernya lah. Enak, terus juga pemandangan juga masya Allah. Jadi benar-benar kita tuh yang pasti enggak pernah nyangka ya, Pi, kita bakal berada di sini di timur Indonesia. Masya Allah, ini berkat Ustaz Fatih. Allah Akbar. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, sama-sama teman-teman semuanya. Alhamdulillah kami yang senang, karena kami juga gak kebayang bisa bawa sepasang loh, bukan hari untungnya aja, bukan Mbak Penitanya, tapi dua-duanya, dan bisa nyempetin waktu untuk apa? Hanya untuk bantuin teman-teman semua, semangatin yang gak bisa baca Quran. Keren kan? Masya Allah, jadi hadirnya mereka ini menjadi jembatan kebaikan ya, mudah-mudahan pahala jariahnya ngalir semua. Amin. Terus amin. Kita siap bentar, datang sana cuma sebentar lihatin bagaimana orang mau belajar baca Quran aja sampai 2-3 jam nyemburang pakai kapal speedboat itu. Udah gitu ada juga yang baru mu'alaf udah bisa baca Quran dalam waktu sebentar. Banyak pelajaran yang kita dapat justru, mudah-mudahan akan ini bukan yang terakhir ya, nextnya kita bisa merancang lebih paten lagi untuk tajamat ini. Ada rencana kita balik lagi dan kita akan ke kota-kota atau ke pulau-pulau yang belum dijelajahi. Ya. Misol itu keren banget, Wayak itu juga lebih keren lagi, cuma kita belum sempat. Insya Allah kapan-kapan datang ke sini bareng-bareng, dan saya mendoakan teman-teman semuanya bisa ke Raja Ampat ya. Waduh. Ya, piknik deh, piknik. Ya, main-mainnya yang jauh. Kita ngapain kita sampai ke luar negeri berjam-jam, iya. Padahal sebenarnya di dalam negeri ini juga masih banyak banget yang belum kita eksplor. Jadi beneran bagus banget. Terus kalau orang beranggapan bahwa Raja Ampat tuh mahal, enggak, percaya deh ya. Bener, bagi orang luar negeri mahal ya, bagi kita. Ya, maksudnya masih oke lah gitu, masih harganya okay. Masih affordable banget. Tergantung kita mau pilihnya apa gitu. Yeah. Tapi masya Allah
kita harus cobain karena ini adalah ciptaan yang ada di negeri kita. Iya. Sayang banget kalau kita nggak lihat. Iya. Benar ya. Ibaratnya di apa? Di petak lahan sendiri malah nggak tahu ya. Benar. Malah kita pindah ke rumah orang gitu ya. Padahal iya, di rumah kita menyimpan emas, menyimpan mutiara, menyimpan permata emas. Ya Allah. Iya. Kalau kita sendiri nggak jagain, itu dirampok. Nampak di rumah kita sendiri kita nggak dijaga. Itulah orang, nah, ya kan. Dan ini dipaten banget. Yang di tempat-tempat lain lewat. Oke. Okay. Kalau gitu jangan lupa sebelum kita tutup, jangan lupa like and subscribe dan juga komen. Komen ya, insya Allah.